hoki, atau keberuntungan. Siapakah orang yang punya hoki? Orang yang punya hoki bukanlah dia yang kaya dan berkedudukan. Juga bukan dia yang miskin dan melarat. Orang yang punya hoki adalah dia yang mau memberi. Walaupun miskin melarat, dia orang yang beruntung. Sebab ia akan menerima hoki dan berkah. Namun dia yang tak mau mengulurkan tangan adalah orang yang tidak punya hoki. Walaupun kaya dan berkedudukan, dia orang yang tidak beruntung karena telah menolak berkah dan kemuliaan. Orang yang mau membagi kebahagiaan adalah orang hoki. Walaupun hidupnya susah, kesusahannya akan diringankan, dan keberuntungan sedang menunggunya. Sedangkan dia yang merampas kebahagiaan dan menyebabkan penderitaan pada orang lain adalah orang yang membuang hoki dan menanam bala. Walaupun hidupnya penuh kesenangan, kesenangannya tidak akan bertahan lama. Dan malapetaka sedang menunggunya.